Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video pandang pertama Xiaomi Mi Watch. Baiklah, Xiaomi Mi Watch adalah sepasang jam tangan pintar asas daripada Xiaomi yang bersaing dengan jam-jam tangan pintar daripada Realme, daripada Amazfit dan banyak lagi jenama lain. Baiklah, Xiaomi Mi Watch ini bukannya seperti Mi Watch yang di China yang mana menjalankan MIUI for Watch berasaskan Wear OS yang mana digunakan pada Mi Watch dengan skrin yang beta. Sebaliknya, untuk pasaran global ni adalah sama dengan pasaran China, iaitu Mi Watch Revolve. Jadi Mi Watch ni adalah satu jam tangan pintar asas sahaja. Ia tidak ada gedung aplikasi terbina, muka jam semua perlu dilakukan pada aplikasi dan tidak boleh menggunakan jam itu saja dan masih lagi bergantung banyak pada peranti dan juga aplikasi. Baiklah, Xiaomi Mi Watch ni mempunyai rekaan yang cantik, ringkas dan juga elegan. Ia menawarkan pilihan muka jam yang sangat banyak, tidak kira daripada dalam jam itu sendiri atau juga aplikasi Xiaomi Wear Light. Ya, Xiaomi Wear Light adalah aplikasi yang akan digunakan untuk menggunakan jam ini dan bukan lagi Mi Fit. Ia mempunyai antara muka yang lebih ringkas, lebih mesra pengguna dan boleh dikatakan memberikan satu pengalaman yang lebih menyeronokkan. Antara mukanya boleh kata mirip sedikit Zep ataupun Amazfit dan sedikit gabungan antara muka daripada Apple, stok Android dan Xiaomi sendiri menjadikan satu antara muka yang sangat menarik. Baiklah, antara muka dalam jam bola disebabkan ia menggunakan sistem operasi yang tersendiri, Xiaomi cuba sedaya upaya untuk nampakkannya mirip dengan MIUI for Watch yang berasaskan Wear OS, tapi tidak. Xiaomi menggunakan sistem operasi tersendiri. Ianya sangat lancar, sangat pantas dan sangat mudah untuk digunakan. Ia memberikan satu pengalaman penggunaan seakan jam tangan pintar sebenar Wear OS atau juga Apple Watch, tetapi masih lagi ada kekurangan-kekurangannya. Ia juga mempunyai banyak mod sukan, mod senaman, senaman bernafas, pemantauan tidur dan juga boleh membaca kadar oksigen dalam darah. Xiaomi Mi Watch ini perlu dicas dengan satu dermaga khusus berbentuk bulat yang mana boleh dikatakan agak mirip dengan kebanyakan jam tangan pintar Wear OS fosil. Jadi itu yang saya katakan antara salah satu pengalaman penggunaan seakan jam tangan pintar penuh. Baiklah, rekaan Xiaomi Mi Watch ini adalah lebih elegan, lebih ceria dan boleh dikatakan sedikit kebudak-budakan jika dibandingkan dengan jam-jam tangan pintar seperti Amazfit GTS ataupun GTR generasi yang kedua. Dari segi pengalaman penggunaan kedua-dua jam ini, prestasinya adalah lebih kurang sama. Tetapi saya lebih gemarkan antara muka yang ditawarkan oleh Xiaomi kerana ia lebih pantas dan lebih nampak. Ikon yang lebih besar, yang lebih jelas, warna yang cukup terang dan juga ia memberikan satu reaksi yang sangat berbeza berbanding dengan antara muka yang digunakan pada Amazfit. Tetapi untuk rekaan, saya lebih gemarkan rekaan Amazfit yang mana mempunyai rekaan yang lebih premium dan nampak lebih kelas atasan berbanding dengan jam tangan Xiaomi ini. Jadi ia bergantung kepada pengguna, anda inginkan satu jam berasaskan rekaan ataupun satu pengalaman penggunaan. Kedua-duanya adalah bergantung kepada cita rasa anda. Harga Xiaomi Mi Watch ini hanya RM469 sahaja yang mana agak berbaloi. Ia bersaing sengit dengan jam-jam tangan Amazfit. Cuma saya lebih harapkan Xiaomi membawa masuk jam tangan pintar MIUI for Watch ataupun jam tangan pintar Wear OS mereka berbanding dengan jam ini. Kerana buat masa ini terlalu banyak sangat jam tangan pintar asas yang telah dilancarkan, membuatkan orang ramai lebih keliru untuk pilih yang mana. Baik, itu sahaja daripada saya Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.